Hai guys, kali ini saya mau unboxing cooker hood dari Rinnai. Nah, kita ambil langsung produknya ya guys. Ini produknya. Ini Rinnai tudung hisap atau cooker hood ya. Tipenya RH126B. Tegangannya 220 volt ya. Oke, ini masih segel ya guys. Masih segel pabrik ya. Kita langsung buka ya. Wow, lumayan besar guys. Ini sudah kosong ya dusnya. Nah, ini guys tombolnya ya. Di sini ada tombol on off. Di sini ada tombol off. Kemudian ini satu ya, speed 1, ini speed 2, ini speed 3. Dan ini ada lampu LED. Ini ada tampak bawahnya seperti ini ya guys. Jadi tampak bawahnya seperti ini, ada saringan di sini, saringan aluminium yang bisa dilepas ya. Cara lepasnya gampang sekali di sini. Kita tinggal tekan pengunci di bagian atas, kita paskan lagi. Nah, ini sama cara membukanya. Kita paskan. Nah, ini ada lampu LED-nya, guys, di sini. Ini ada lampu LED di bawahnya ya, biar kelihatan terang. Atasnya seperti ini. Ini kipas blower-nya, guys. Nah, yang di plastik ini kita lihat apa? Ini penutup ya, guys. Ini penutup bagian atas ya. Kemudian kita lihat di sini adalah kartu garansi, garansi resmi dari Rinnai ya. Ini ada beberapa skrup sama viser ya guys, buat masang di tembok mungkin ya, atau buat menggantung ya. Nah, ini ada buku petunjuk. Di sini ada petunjuk pemasangan, cara penggunaan ya. Jadi harus untuk pertama kali harus dibaca dulu petunjuk penggunaannya. Oke, tutupnya kita nggak usah pasang ya. Kita langsung tes nyala. Kabelnya kurang lebih 1 meter lah ya, 1 meter lebih dikit ya. Kabelnya cukup besar ini guys. Kita tes nyala. Ini speed 1. Ya, ini sudah nyala ya guys nih. Semburannya lumayan kencang. Kita coba lihat daya sedotnya ya. Dia sedot sebelah sini ya guys. Lebih kencang. Oke, sekarang kita coba yang speed 2. Speed 2 sangat kencang ya ini ya. Daya sedotnya ya. Nah, kita coba yang speed 3. P3-nya sangat kencang ya. Nah, ini lampu LED-nya terang, guys. Lampu LED-nya cukup terang ya. Jadi bisa menerangi masakan. Bisa langsung menerangi masakan ini. Keren. Modelnya keren, guys. Ini paket penjualannya ya guys. Jadi ada unit cooker hood, kemudian di sini ada penutup bagian belakang atas ya, penutup bagian atas. Dan ini ada skrup, kemudian buku garansi dan buku petunjuk. Garansinya 1 tahun, servis dan spare part. Oke guys, kita ukur untuk dimensinya ya guys. Ini panjangnya ada 60 cm. Nah, ini lebarnya 48 cm. Tingginya 10 cm. Jadi tingginya 10 cm. Ini cara pemasangannya juga simple, tinggal kita gantung aja ya seperti jam ya. Nah, ini guys, ini ada lubang
buat gantung ya di bagian belakang ya, ada kiri dan kanan. Di bagian atasnya ada 4 ya. Ini kita sudah dikasih visor sama skrup. Jadi yang panjang 2 ini buat di belakang, nah yang 4 agak kecil ini di bagian atas. Oke guys, sampai di sini unboxing untuk cooker hood RH126B dari Rinnai. Semoga videonya bermanfaat ya guys. Jangan lupa dukung channel ini, subscribe, follow, dan share videonya. Sampai ketemu di video berikutnya ya guys. Bye-bye.